Hadirat yang dimuliakan Allah, tema hari ini terkait dengan karangan dari Ustaz Ahmad Fauzi Ilyas, yaitu warisan intelektual ulama Nusantara, tokoh, karya, dan pemikirannya. Bahwa tidak bisa kita pungkiri sebenarnya ulama-ulama Nusantara Indonesia ini juga banyak melahirkan karya-karya besar yang mungkin banyak tidak diketahui oleh orang-orang yang belakangan seperti kita. Maka di antara usaha untuk membangkitkan lagi semangat menghidupkan karya-karya yang pernah dikarang oleh ulama-ulama kita, maka inilah salah satu usaha yang telah dilakukan oleh Ustaz Ahmad Fauzi Ilyas dalam bukunya yang luar biasa sangat tebal. Saya sedikit, kalau googling itu di internet, saya buka warisan intelektual ulama Nusantara, yang muncul adalah muka Ustaz Ahmad Fauzi. Alhamdulillah. Nah, banyak di antara karangan-karangan yang mungkin pernah menjadi rujukan dalam hasanah keislaman di Indonesia. Di antaranya ada Tafsir Al-Khatib Al-Makki, itu karangan Abdul Hamid bin Ahmad Al-Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Dan mohon maaf kalau salah sebutan. Kemudian ada juga ulama yang bernama Kiai Haji Arwani Amin dari Kudus Jepara, Jateng, Kudus Jateng. Di antara bukunya adalah Fadhailul Barokat fi Sam'il Qiraat. Ada juga karangan ulama Nusantara dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Di antaranya adalah Nurul Dholam, ada Qatrul Qais, ada Hasyatut Tausih ala Fathil Qoribil Mujib. Kemudian kita juga lagi punya ulama di antaranya Syekh Mahfud At-Tarmasi dari Pacitan, Jawa Timur, atau nama daerahnya Termas, makanya At-Tarmasi. Di antara bukunya adalah Hasyatut Tarmasi, kemudian Bughyatul Adqiyah dan Kifayatul Mustafid. Ada juga kita punya ulama Nusantara yang karangan bukunya luar biasa adalah Syekh Ihsan Jamfes. Itu di antara bukunya adalah Manhajul Imdad dan Tasrihul Ibarat. Ada juga mungkin tertulis dalam buku Ustaz Ahmad Fauzi, yaitu Hamzah Mansuri, mungkin kita sering mendengar namanya. Ada lagi Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari dari Makassar. Kemudian ada Syekh Abdul Somad Al-Palimbani dari Palembang. Kita juga mungkin tidak asing dari orang yang datang dari Singkil, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah wawasan keilmuan kita terkait tentang ulama Nusantara, tokoh, karya, dan pemikirannya. Untuk mempersingkat waktu, kami berikan waktu yang pertama kepada Ustaz Ahmad Fauzi untuk menyampaikan paparannya kurang lebih 10-15 menit. Nafadhol, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami muliakan para asatiz ya, yang tidak bisa disebutkan satu-satu, dan yang kami muliakan juga para mahasantri dan santriwati Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah, dan yang kami cintai adalah ini santri kelas 6 ini ya, nah, tapi tak semua ya kan, yang afkar kalau nggak salah ya, yang afkar ya, nah, calon ya
mudah-mudahan yang menjadi calon mahasatri dan santriwati STIP untuk tahun ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, mengapa harus masuk STIP ya? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ustaz Mukhlis ya kan, kemudian diperkuat oleh Ustaz apa namanya, Ustaz Paraan tadi ya. Apa namanya, baru sekitar 2 tahun, sampai 2 tahun Ustaz ya, 1 tahun lebih, tapi sudah ya kemana-mana ya, sudah mengundang profesor, dokter dan segala macam dari ya dalam dan luar negeri, dalam dan luar negeri. Dalam itu juga kita undang profesor-profesor yang memang apa namanya, reputasinya itu ya diakui secara nasional. Kemudian yang dari luar negeri juga sudah 2 kali ya, 2 kali profesor dari Malaysia itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ya sekolah tinggi kita ya apa namanya, ya selevel lah ya dengan ya sekolah-sekolah tinggi atau universitas yang bergengsi di luar. Amin. Nah, selanjutnya kita masuk ke buku ya. Ini saya juga bingung, Ustaz bingung ini mau ngomong apa ini kan? Kalau mau ya mengetahui isi buku ya. Itu dia. Ya, datang ke usaha Linal, datang ke siapa gitu kan, beli. Nah, insyaallah tahulah isi buku ini. Nah, tapi walaupun begitu ya, sedikit banyaknya tadi karena sudah dipersilakan 10-15 menit untuk bicara, nah, setidaknya Ustaz bicara sedikit lah ya. Nah, yang pertama adalah mengapa saya atau Ustaz menulis buku ini. Nah, itulah pertanyaan yang paling penting. Karena kalau kita lihat di buku-buku yang tua-tua dulu, itu pasti di kata pengantar itu pasti ada alasan penulis menulis buku itu. Jadi ulama kita itu tidak sembarangan menulis buku suka hatinya, dan tidak seperti itu. Ada permintaan, ada masalah ini kemudian menimbulkan polemik yang cukup besar di masyarakat, kemudian apa namanya, minta fatwa dan segala macam. Nah, kemudian barulah ulama-ulama kita itu menulis. Nah, seperti itu juga Ustaz ya kan. Nah, ada yang setidaknya apa namanya, permintaan lah ya dari beberapa orang, kemudian agar Ustadz yang menulis buku. Nah, tapi mengapa mereka minta Ustadz nulis ini ya? Karena mungkin mereka mengetahui bahwa ya Ustadz sudah lama bergelut di pengumpulan naskah-naskah karya ulama kita. Nah, itu. Jadi yang pertama mengapa Ustadz menulis ya, karena memang setidaknya perkenalan awal terkait karya ulama Nusantara itu bermula sekitar 5 tahun belakangan ya, sekitar tahun 2013. Nah, itu dulu Ustaz ya punya onyang ya, onyang itu bahasa Melayu, ayah nenek punya anak. Mama Ustad punya anak. Nah, itulah Ustad ya. Nah, itulah ya, harus dijelaskan. Jadi onyang namanya Syekh Muhammad Zain, ulama Batubara. Di lingkungan Batubara memang ya sudah dikenal ya nama, kemudian beberapa karyanya, tetapi ya tidak diketahui secara rinci ya, siapa beliau, kapan lahir, kapan meninggal. Nah, kapan meninggal sudah tahu karena tertulis di batu nisan ya kan. Dan karya-karyanya juga wujudnya gimana. Jadi
ya oleh keluarga, kemudian meminta Ustaz juga untuk menulis itu biografi beliau, dan alhamdulillah ya selesailah pada tahun 2015. Dari ini Ustaz kan menulis buku itu pasti apa namanya punya referensi rujukan. Rujukan-rujukan yang Ustaz baca saat itu, itulah perkenalan Ustaz terkait karya-karya ulama Nusantara. Jadi awalnya begitu, tiba-tiba ya kok tambah enak ini pembahasannya kan. Dapat satu, ada lagi menyebutkan buku ini tapi tak dapat bukunya. Kemudian cari lagi dan segala macam. Dan alhamdulillah ya, terkumpul buku-buku itu. Tapi timbul pertanyaan lagi, dari mana Ustaz apa memperoleh karya itu? Ya, kerjaan Ustaz kan 5-6 sampai 7 hari kan dari rumah ke pesantren ya kan? Tak ada pergi ke Thailand, ke Malaysia dan segala, kan tak ada. Dan alhamdulillah dipertemukan dengan ya komunitas yang memang punya hobi yang sama. Jadi ada komunitas misalnya di Minangkabau, ada di Palembang, ada di Malaysia, ada di Thailand. Di Medan inilah baru mencari-cari itu karena masih dekat ya. Tapi di luar kota Medan itu yang melalui Facebook, WA dan segala macam, bahkan tukar-tukaran. Sehingga dengan ya hubungan ya antar komunitas yang sama tadi, terkumpullah ya alhamdulillah ya sekarang kira-kira berjumlah sekitar 400-an judul ya, judul dalam beberapa fan min fununil Islam. Ya ada fikih, tafsir, tasawuf, tarekat dan segala macam. Dari terkumpul itu ya Ustaz ya nulis buku lah pula ya kan. Nulis buku, kira-kira yang menarik yang ditulis apa? Itulah dia apa namanya karya-karya ulama Nusantara yang sebenarnya dibahas di sini ya kurang lebih 31 ulama. Ulama kita banyak, cuma yang dibahas 31. Dan itu terbatas. Karyanya juga ya banyak tadi, cuma yang dibahas 106. Terus kemudian ada pemikiran-pemikiran Islam di Nusantara. Mengapa hanya dibatasi 31? Jawaban yang paling mudah biar tidak tebal. Ini kan sudah tebal ya kan, nanti kalau ditulis dibahas lagi ya jadi apa ya kan, jadi ensiklopedi. Ensiklopedi ada nyambung gitu kan. Jadi dibatasi itu jawaban yang simpel ya. Tetapi sebenarnya jawaban yang paling Ustaz temukan di buku ini, karena memang di antara ulama-ulama Nusantara yang banyak itu ya agak susah mencari riwayat hidup yang utuh ya, sebagaimana kita mudah mencari riwayat hidup ulama-ulama Arab. Kalau ulama-ulama Arab kita cari biografi riwayat hidup mudah, karena banyak buku-buku yang sudah membahas tentang itu. Biografi Imam Syafi'i ya, itu kan sudah banyak membahas. Tetapi kalau ulama-ulama kita itu sangat sedikit ya, sangat sedikit. Dari yang sedikit ini inilah jumlahnya 31. Yang kedua, di antara yang banyak ini tadi memang karya-karya mereka itu ya banyak juga ya kan, banyak juga. Tetapi ada ulama Nusantara yang sudah kita kenal, riwayatnya ada, tahu dan segala macam, tidak punya karya tulis. Dan itu banyak. Mungkin kita kenal namanya Syekh Mustafa Hussein Al-Mandili.
pendiri pesantren Purba di Mandailing Natal ya, Madinah ya, Madinah itu Tapanuli Selatan. Itu kan ulama besar itu, belajar di Mekah puluhan tahun, berguru kepada apa Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Mukhtar Bogor, Syekh Usman Sarawak dan yang lain-lain. Nah, pulang ke tanah air mendirikan pesantren yang ya dari dulu sampai sekarang memang kalau jumlah apa santri dan santriwatinya paling banyak ya, paling banyak dari dulu sampai sekarang. Nah, tetapi sangat disayangkan sampai detik ini karya beliau itu tidak ditemukan. Ustadz sudah mencari sampai dosen-dosen IAIN alumni sana, kan nulis biografi juga ya tentang Syekh Mustofa Husin dan segala macam. Ya Ustadz tanya juga, apakah ada karya beliau? Mereka juga menjawab, ya tidak ada, sampai sekarang tidak ada. Nah ini ya tidak dimasukkan, ya karena tidak ditemukan karya tulis. Tampangnya pakai jubah dan segala macam dan segala macam. Nah ini tidak, dia pakai sarung, pakai baju biasa, dia pakai lobi ya segala macam kecil. Datang ke sana, tak tahu ulama Arab, ya kan? Nah, tiba-tiba terjadilah diskusi. Nah, apa diskusinya? Ya mereka apa ulama Azhar itu ingin berjumpa dengan Syekh Nawawi. Dan ternyata Syekh Nawawi itu adalah sudah di depan mereka. Nah, inilah ta'ajub ya ulama Azhar kepada Syekh Nawawi, sehingga oleh mereka Syekh Nawawi diberi gelar dengan Sayyid Ulama Ilhijaz. Ya, apa namanya? Penghulu Sayyid Ketua Ulama Hijaz. Ulama Hijaz itu kan Mekah ya, Mekah sama Madinah. Orangnya tetapi mendapat pujian yang luar biasa dari ulama-ulama Al-Azhar. Nah, ini harus kita kita berbanggalah sedikit ya, karena ulama-ulama kita itu memang sudah mempunyai reputasi yang luar biasa. Nah, ini terkait dengan alasan ya. Nah, kemudian apa isi buku ini? Nah, sudah kita lihat di depan ya, isinya yang pertama adalah biografi 31 ulama, kemudian karya atau notasi sedikit penjelasan tentang terkait buku itu ya, nah, mengapa ditulis, judulnya apa, segala macam dan segala macam. Nah, yang terakhir, nah, ini mungkin yang lebih penting ya, pemikiran-pemikiran Islam di Nusantara. Nah, apa namanya, ternyata yang kita temukan dan yang ditulis di dalam karya-karya tulis itu yang sudah Ustaz sebutkan, mengapa mereka menulis buku ya, karena permintaan ya, permintaan. Kalau tidak ada permintaan ya tidak ada buku. Nah, mungkin itu juga yang terjadi di Syekh Mustofa Husin ya kan, tak ada permintaan ya tak tulis dia. Nah, tetapi mengajar terus. Apa isi pemikiran ini? Permasalahan-permasalahan yang ada di Nusantara yang dulu itu memang ya sudah menjadi warisan turun-temurun sampai sekarang. Nah, kita mungkin mengenal ya, misalnya masalah Tarawih ada 20 rakaat, ada satu lagi 8 rakaat. Maka lahirlah nanti Ormas Muhammadiyah, kemudian NU, Al-Wasthiyah, kalau di Jawa ada Persis dan segala macam. Nah, ini kan perdebatan-perdebatan dulu. Ya dulu sebelum lahir Ormas-Ormas itu, ya mereka ya berdebat, yang berdebat sampai sekarang. Ada juga masalah usoli. Nah, kenapa kita usoli? Nah, itu juga menjadi perdebatan. Nah, kemudian ada masalah-masalah yang misalnya kayak beduk, ya mukul beduk. Nah, ini kan masih kita jumpai ya di
beberapa masjid, terutama di masjid yang kesultanan ya, yang tua ya, yang tua. Berapa menit lagi kan? 3 menit lagi ya. Nah, 3 menit lagi. Nah, ini kan budaya yang sudah ada dan kita kenal, tetapi tidak kita ketahui ya secara otoritasnya, apa keilmuannya, ada nggak tulisan tentang ini? Nah, dan itu ternyata sudah ditulis ulama-ulama kita. Memang perdebatan, kok ada azan? Azan kan manggil orang jamaah untuk melakukan sholat. Di Arab tak ada itu, apa orang manggil pakai lonceng kecuali orang Kristen, ya kan? Nah, tapi di Nusantara ada tambahan bentuk. Ya apalagi hari Jumat. Hari Jumat itu pukul buduk dulu dan segala macam baru ada. Dan itu ada alasannya ya. Alasan yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita, hampir semuanya itu kita dapati lewat karya-karya mereka. Mungkin ya untuk mengetahui lebih luas nanti ya ada diskusi setelah ini. Ustaz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita kasih aplaus untuk Ustaz. Sedikit mengambil kesimpulan dari yang beliau sampaikan, bahwa sebenarnya beliau sangat terinspirasi ya kepada Monyang. Monyang itu buyut, tidak ya, buyut. Monyang itu bahasa Melayu, supaya kamu ngerti kan. Monyang, bahwa Monyangnya itu adalah ulama besar ternyata di Kabupaten Batubara. Dan ternyata kalau kamu baca di buku itu, ternyata ada hubungan juga, apakah mungkin termasuk mufti Ustaz ya, di Kesultanan Delhi ya, Ahmad Muhammad Zain Batubara. Oh, di Batubara, di kerajaan, di pesisir daerah Batubara sana. Kemudian kenapa beliau hanya membatasi 31 yang dibahas dalam bukunya? Karena di antara sebabnya adalah sudah banyak sebenarnya yang menulis tokoh-tokoh atau biografi ulama-ulama. Mungkin di antara 31 ini yang belum masyhur lah Ustaz, bisa jadi ya, di telinga kita, sehingga beliau mengangkat kembali supaya 31 tokoh ini bisa kita kenal. Dan ternyata banyak ulama-ulama juga lahir dari Sumatera Utara ini, seperti tokoh Al-Wasliyah Muhammad Arsyad Talib Lubis, termasuk juga onyangnya beliau. Untuk selanjutnya nanti kita panjangkan saja dalam sesi diskusi. Kami persilahkan kepada Ustaz Radinal sebagai pembanding dari bedah buku ini. Kami persilahkan kepada Ustaz Radinal 10 sampai 15 menit juga Ustaz. Dapat tol 7 menit saja. Azan ya. Kita perlu dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus STIT Ar-Raudatul Hasanah, Al-Ustadz Al-Hadz Mukhlis Mubarok LCMSI, termasuk Ustadz Ahmad Fauzi Ilyas dan Mahasantri Mahasantriwati pengurus BEM tentunya, dan kelas 6 KMI Ar-Raudatul Hasanah, baik itu 6 agama, 6 IPA atau 6 IPS. Tadi malam ada pelajaran hebat ketika Ustadz Zulfikri diundang
untuk berbicara di depan komunitas apa? Komunitas sains. Ada di sini ya? Pelajaran hebatnya apa, Ustaz? Ternyata beliau bisa dan sangat mampu dan sangat menguasai siapa ulama-ulama fisika kita. Artinya apa? Fisika itu bukan pelajaran umum. IPS itu, ekonomi itu bukan pelajaran umum. Itu adalah pelajaran agama. Maka jurusan agama seharusnya lebih bagus dari IPA IPS. Seharusnya. Ya kan? Seharusnya kita kalau mendengar azan ke sholat, ternyata kita duduk di sini. Bahwa yang seharusnya itu tidak selamanya kita laksanakan. Dan itulah yang sebenarnya yang Ustadz dapatkan ketika Ustadz membaca buku Ustadz Ahmad Fauzi. Kalaulah Ustadz disuruh membanding-bandingkan, ini salah satu karya Ustadz yang insya Allah akan jadi punya kamu nanti doorpress-nya. I love study. Bandingkan. Jauh. Ustaz tumpuk pun sini masih kalah. Dan itulah yang membuat Ustaz waktu dulu tahan betul. Dari huruf pertama sampai huruf terakhir Ustaz baca betul-betul. Dan inilah buku pertama yang Ustaz baca sampai habis. Karena kadang-kadang Ustaz kalau baca buku itu baca depan, baca belakang, oh udah kuasai. Tapi kalau buku Ustaz Fauzi ini khusus, ada dua buku Ustaz Fauzi, yang dua buku itu Ustaz lazimkan membaca sampai habis. Yang pertama buku beliau yang warna hijau, Ustaz rasa pernah kamu lihat di Sirkah ya, nah, warna hijau yang ada rumah hampir robohnya itu, hampir roboh itu. Oh itu masjid, masjid, masjid. Jadi itu Muhammad Zain, nah, itu karya hebat. Dan yang kedua buku ini, kalaulah membanding itu mengutarakan apa yang bisa kita ambil. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kamu ambil. Yang pertama, orang besar itu gak jauh-jauh dari kita. Orang besar itu dekat dari kita. Bayangkan, Ustadz termasuk orang yang menjualkan buku referensi ini, buku Ustadz Fauzi ini. Waktu ulama dulu masih hidup, ulama-ulama yang ditulis Ustaz Fauzi itu, kegiatan ulama adalah menunggu musim haji. Untuk apa? Untuk bisa titip uang ke jamaah haji, dan jamaah haji beli buku, dan kemudian nanti jamaah haji pulang bawa bukunya. Dan Ustaz dengar kabar bahwa buku ini malah kebalik. Orang Mekah, orang Madinah yang berasal dari Indonesia memesan ke Indonesia supaya diberangkatkan buku ini ke Tanah Suci. Apa enggak hebat? Orang besar itu dekat. Tetapi sebesar-besarnya orang besar yang dekat sama kita, kadang-kadang kita tidak merasakannya.
jangan salah, nanti orang-orang yang di samping kamu bahkan duduknya itu bisa jadi yang susah kamu temui besok. Karena kamu dari penjara. Enggak. Artinya karena prestasi mereka. Ustadz enggak tahu apakah kemudian nanti dalam seri selanjutnya buku ini Ustadz Rosidin bisa dimasukkan ke dalam buku ulama Nusantara. Ya kamu yang nulisnya. Kalau Ustadz Fauzi nulis yang untuk zaman yang udah meninggal-meninggal, nah kamu ketika jadi Ustadz Ahmad Fauzi bisa jadi menulis nanti tentang Ustadz Mukhlis, kiprahnya bagaimana, menulis Ustadz Fauzi, ya kan? Nah, menulis Ustadz Mar'an, nah, kalau Ustadz jangan, Ustadz udah nulis, ya. Jadi itu hal yang kadang-kadang nggak kita rasakan. Berapa banyak orang yang mau mendengar cerita tentang Ustadz Rosidin menyelamatkan orang di Gontor, tapi kita tidak mengambil kesempatan itu. Dan kita harus belajar dari Ustadz Ahmad Fauzi. Ustadz Ahmad Fauzi itu menulis banyak ulama yang ada di sekitar dunia, tapi kadang-kadang kita lupa tulis yang bisa kita waktu dulu punya, sampai sekarang kita masih punya Ustadz, nggak tahu apakah datang beliau, Ustadz Qosim, kita rindu sama beliau sekarang, ceramah-ceramahnya, ya kan, ya, kita juga punya waktu dulu Ustadz, itu coba itu menjadi PR mungkin bagi kita sih, itu yang pertama. Jadi orang ulama-ulama itu ketika kita mendekatinya dia akan semakin dekat, tapi ketika kita jauh dari dia, dia akan kita akan kenal. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita sama-sama pahami bahwa ulama-ulama kita dulu itu adalah ulama-ulama yang tidak hanya diakui di Indonesia saja atau di daerahnya saja, tapi full semua dunia yang ngaku. Tadi Ustaz Fauzi sudah cerita tentang Syekh Imam Nawawi. Syekh Nawawi Al-Battani. Kalau Imam Nawawi lain lagi. Itu lain lagi. Ustaz mau cerita tentang ada satu profil yang ada di buku itu, dan itu yang akan Ustaz angkat menjadi karya tesis Ustaz insyaallah dalam beberapa bulan lagi. Sayyid Utsman Betawi. Sayyid Utsman Betawi ini hidup di abad 19 sampai 20. Umurnya panjang. Karena panjangnya umurnya, semua orang kagum sama dia. Abad 1920 itu Belanda masih di Indonesia. Bahkan pemerintah Belanda mengambil fatwa-fatwanya walaupun untuk kepentingan mereka. Artinya apa? Pemikiran, gagasan, ide dari ulama-ulama kita itu adalah ide gagasan yang diakui bukan hanya oleh orang Islam sedunia, tetapi orang Islam dan non-Muslim sekaligus. Apakah hebat ulama-ulama kita? Dan kita adalah orang-orang yang lahir sama dengan mereka di tanah yang sama, di daerah yang sama, di negara yang sama. Sehingga ketika Ustaz Mbak baca naskah-naskah yang ditulis Ustaz Fauzi itu, kadang-kadang apa salah saya kok nggak bisa seperti mereka? Kan biasanya kan bakat itu apa? Turun, ya kan? Dari orang tua ke anak, dari ayah ke anak, kan gitu. Jangan-jangan blasteran, ya kan?
ulama-ulama kita itu ulama-ulama hebat. Kenapa kita kadang-kadang memuaskan diri untuk tidak hebat? Jadi, ayo sama-sama kita mengajar ke ulama itu. Makanya Ustadz Abdul Somad, ketika Ustadz waktu dulu Ustadz Abdul Somad setelah ke Raudhatul Hasanah, kemudian berkunjung lagi ke Medan, itu naskahnya masih bentuk kertas kayak gini, naskah buku ini dibawa oleh Ustadz Qosim. Ustadz Qosim meminta ke Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Abdul Somad langsung memberikan apresiasi. Apresiasinya apa? Bahwa buku ini penting untuk mencambuk diri kita ulama di dalam negeri. Mungkin kalau bisa kita contohkan, termasuk ulama besar dalam tokoh pendidikan Islam adalah pendiri Gontor, yaitu Kiai Haji Imam Zarkasyi. Beliau hanya belajar di Gontor, kemudian di Padang, kemudian balik lagi ke Gontor, sampai pernah menjadi salah satu pejabat di Kementerian Agama ketika itu. Dan ulama-ulama kita sebenarnya bukan kaleng-kaleng ya. Nah, kenapa tidak banyak dikenal oleh orang? Karena dalam beberapa rujukan ada saya baca, itulah upaya penjajah untuk menghilangkan jejak itu tadi. Penjajah itu tidak ingin ulama kita ini terkenal. Bahkan di antara politik penjajah adalah ketika masa penjajahan itu tidak memberikan izin kepada orang Indonesia haji berulang kali, karena takut kalau misalnya berhaji ulang kali di sana mengumpulkan kekuatan, dan ketika pulang nanti ke Indonesia melakukan pemberontakan, menghancurkan penjajahan. Nah, itu di antara usahanya lah. Makanya mereka mencoba untuk menghilangkan jejak-jejak para ulama ini deh, supaya tidak bermunculan. Untuk memperdalam kajian kita pada sore hari ini, mari kita buka sesi tanya jawab. Untuk yang pertama saya berikanlah 4 orang lah supaya adil. Karena moderator itu posisinya di tengah, posisinya kan depan sitar ini. Maka 2 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Saya persilahkan. Dan tadi sesuai dengan janji Ustadz Radinal, ini ada buku, siapa yang bertanya akan diberikan buku beliau yang berjudul I Love Study, Belajar Sampai Mati, Belajar Untuk Mengabdi. Silakan yang pertama ya. Sudah ya. Yang kedua, oke, 2. Yang ketiga, 4. Oke. Silakan sebutkan nama pertanyaannya. Silakan dilemparkan ke siapa. Tapi pesan Ustaz Radinal tadi hanya dilemparkan kepada Ustaz Fauzi. Terima kasih. Yang lady first ini. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa nama saya Anika Aelia. Saya mau nanya, kenapa dikatakan ulama dan apakah namanya? Namanya seperti? Ya. Kenapa bisa dikatakan ulama Ustaz? Apakah ulama, syekh dan kiai itu dikatakan sama? Apa perbedaannya Ustaz? Terima kasih. Satu pertanyaan saja cukup. Oke. Silakan, ini tolong asisten Ustaz kamu kasih buku dan sudah melemparkan pertanyaan. Iya. Oke. Yang kedua silakan sebutkan nama. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Surah Khalidah. Pertanyaannya,
apakah ulama Nusantara yang Ustaz tulis berpatokan pada aliran empat mata? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, yang apa dari santri ini silakan, dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umran. Ada dua pertanyaan. Pertama, karena sebagian besar ulama yang ditulis itu membuat karya-karya. Kemudian kita yang sebagai orang-orang kontemporer, bagaimana kita bisa menemukan hasil karya itu? Kemudian yang kedua, Ustaz, ketika kita melihat ulama-ulama terdahulu itu memiliki ilmu yang tinggi, ilmu yang luar biasa, kemudian bagaimana cara kita, orang-orang yang baru, coba dapat seperti mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dari siapa? Al-Imam? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuranda Agung. Saya ingin bertanya tentang apakah ulama itu hanya dari kalangan laki-laki saja ataukah ada dari kalangan wanita gitu. Terus pertanyaan kedua, Dan khususnya di Sumatera dan Kalimantan ataupun Jawa itu terkenal banyak ulama. Apakah dari Papua? Adakah ulama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustaz mungkin sudah mencatat pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Ustadz mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari santri semua, ya, santriwati sama santri. Ada empat orang. Yang pertama dari Ifah Feria. Hah? Anifah ya? Iya. Kan di sini tulisnya Anifah juga dibaca Ifah. Ya. Pertanyaannya adalah mengapa dikatakan ulama? Ya, ulama. Ya, karena memang mereka ya punya ilmu. Jadi ulama itu kan diambil dari bahasa Arab ulama. Mudhofnya alim. Nanti ulama gitu kan. Dan istilah ini kata ulama ini yang dari arti bahasanya sudah menjadi istilah. Kemudian istilah itulah kemudian berkembang di seluruh dunia. Hampir semua negara ketika ingin menunjukkan kesosok satu orang sebagai orang yang memang dipanuti ya, punya ilmu, punya dan segala macam, itu pasti istilahnya ulama. Bahkan orang barat sendiri ya ulama. Nah, walaupun perkembangan terakhir ada scholar dan segala macam, tetapi istilah ini memang sudah menjadi istilah khusus yang menunjuk kepada sosok seorang ulama itu. Nah, terkhusus di Indonesia, istilah ulama ini menunjukkan kepada sosok seseorang yang mumpuni di bidang ilmu keagamaan, ya, bukan ilmu umum, ya, ilmu keagamaan. Ya, kalau ada orang misalnya pandai ngaji, kemudian belajar bahasa Arab, belajar ilmu agama, kemudian pergi ke Mekah haji dan biasanya belajar puluhan tahun, itu nanti balik pasti istilahnya
haji, kalau dia masih muda haji muda, ya haji muda ya, haji agak tua sedikit nanti namanya syekh, tapi tetap dipanggil ulama karena memang sudah dikenal sebagai ulama. Jadi istilah ulama itu menunjuk kepada seorang tokoh yang memang mumpuni di bidang apa namanya agama, ya ilmu agama. Walaupun kalau kita lihat sumbernya itu sudah banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, misalnya ada ayat yang mengatakan innama yasallaha min ibadihi al-ulama, secara frontal disebutkan ulama. Nah, ulama di sini ya kalau kita lihat konteks dari ayat ini adalah orang atau sosok yang menguasai ilmu dunia sebenarnya. Ya ilmu apa? Ilmu umum, tidak terkait dengan ilmu agama. Nah, tetapi ketika menjadi sebuah istilah, dan istilah itulah kemudian yang kita kenal sekarang. Namanya seorang ulama pasti dia menguasai ilmu agama. Adapun perkembangan-perkembangan setelah itu, ada misalnya nama kiai, nama apa syekh tadi ya, nama buya dan segala macam, itu sebenarnya istilah-istilah yang masyhur ya, masyhur di tempat-tempat tertentu. Kiai itu biasanya ulama dari Jawa, ya. Kemudian syekh. Syekh itu walaupun tadi sudah umum, sudah menjadi istilah khusus, tetapi agak berkembang di orang-orang Melayu. Nah, orang Melayu itu syekh, ya syekh. Ada namanya lagi buya, buya itu biasanya orang Minangkabau. Ya, dulu syekh juga, tapi buya sekarang ya. Ada juga di Aceh itu tengku biasanya. Nah, dari dulu syekh. Sekarang agak berubah tengku ya, tengku, ada tengku, ada tengku. Dan orang Melayu juga ada tengku ya. Jadi istilah-istilah yang lebih lokal, ya lokalistik lokal, itu sebenarnya ciptaan dari lokal itu tadi, tapi artinya adalah ulama yang mumpuni di bidang ilmu agama. Seperti itu. Jadi dari Quran, ulama tadi, ulama umum, kemudian menjadi istilah khusus yang menunjukkan orang atau tokoh yang menguasai ilmu agama. Kemudian dari Zuhrah Khalidah, Zuhrah Khalidah ya. Zuhrah Khalidah ya. Apakah ulama Nusantara itu berpatokan kepada empat mazhab? Iya, ya. Ini sudah sepakat di dalam keilmuan kita, ya, apa ilmu agama kita ya, bahwa yang diakui dari semenjak abad kedua itu sampai sekarang itu yang diakui adalah empat mazhab, ya, empat mazhab. Semua sudah mengakui itu. Tetapi namanya dipraktekkan ya, diambil adalah mazhab Imam Syafi'i, dan itu apa namanya di bidang bidang itu ya dari dulu masih di bidang akidah itu Asy'ari, lebih dikenal Asy'ari ya, agak lebih apa namanya digabungkan sama Al-Maturidi, tidak ada yang lain ya, yang lain itu pendatang sebenarnya Wahabi, Salafi dan segala macam awam ya, kalau disebutkan nama ya. Di bidang tasawuf nanti, itu nanti merujuk kepada Imam Ghazali, Imam Junaid. Itu dari dulu ya, dari Islam berkembang di Indonesia sampai sekarang kalau bicara tentang tiga fan ilmu ini pasti itu. Ya kalau akidahnya Asy'ari Maturidi, kalau fikihnya Syafi'i, kalau tasawufnya Imam Ghazali dan Imam Junaid. Ya, Junaidi, Imam Junaid. Tapi walaupun begitu tetap ulama kita menerima bahwa mazhab empat itu ya dari dulu sampai sekarang itu diterima, tidak ada kesalahan di sana,
dan tidak ada yang mesti dipersoalkan di dalam empat mazhab. Toh ulama kita dulu sudah ya berijtihad sedemikian rupa ya kan, melahirkan kaidah-kaidah yang ada di empat mazhab itu sendiri. Kemudian pertanyaan dari Ramlah. Ramlan. Ramlan. Ya. Tadi enggak pakai mic Pertanyaannya adalah ulama kontemporer ini menulis maksudnya apa? Tapi yang kedua tadi mungkin agak sama ya pertanyaannya dengan yang pertama ya. Bagaimana kita seperti mereka ulah apa kita sekarang ya yang hidup di zaman kontemporer atau istilah sekarang zaman milenial ya. Tetapi kita bisa kayak ulama-ulama dahulu. Bagaimana? Yang pertama ya harus kita banyak-banyak membaca, termasuk salah satunya adalah ya memiliki buku-buku terkait dengan karya ini ya. Supaya apa? Ya dengan membaca kita tahu ada ulama yang memang ya reputasinya itu ya luar biasa, karyanya itu ya luar biasa dan segala macam. Dengan kita mengetahui itu setidaknya memang ya nanti kita termotivasi lah ya kan menulis. Dan yang lebih menguatkan kita untuk menulis adalah bahwa menulis itu adalah perintah ya, perintah. Ayat pertama yang turun itu adalah Iqra bismi Rabbikal alaq. Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu kan tidak disebutkan apa lafal Allah, tapi disebutkan lafal Rabb ya Rabb. Orang Arab itu sudah kenal dengan Allah, tetapi disebutkan situ Rabb. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa untuk membaca itu sebenarnya tidak lihat agama. Ya, semua orang diperintahkan untuk membaca, untuk menjadi ulama. Ya, yang keempat dari saudara apa? Fernanda, Muhammad Fernanda ya. Karena Ustaz tidak masuk ini di lokal yang mana? Ah masuk juga ya? Masuk. Pertanyaan pertama adalah di buku ini kok ulama itu terkesan ya laki-laki semua, tak ada perempuan. Ya memang yang Ustaz tulis ya ulama laki-laki ya. Tapi walaupun begitu bukan tidak ada ulama perempuan, ada ya. Jumlahnya tidak sebanyak ulama yang apa dari laki-laki. Ada ya. Kita kenal misalnya di Padang itu itu adik dari Zainuddin Al-Yudlabai Al-Yunusi. Siapa beliau ini? Murid dari Syekh Abdul Karim Amrullah, ayah dari Buya Hamka, tokoh reformasi atau modern di Minangkabau, asalnya kemudian berambut ke Nusantara ya. Siapa Syekh Abdul Karim ayah Buya Hamka? Gurunya Syekh Ahmad Khotib diantaranya. Siapa Syekh Ahmad Khotib? Gurunya juga ada namanya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini adalah mufti Syafi'iyah di Mekah ya, di abad ke-18 dan awal abad 19. Beliau inilah
yang sangat kental ya, menulis buku yang apa namanya untuk membentuk gerakan dari Wahhabiyah yang saat itu baru lahir. Nah, inilah ulama-ulama kita. Kalau kita runut ke atas, ya sanad keulamaan mereka itu ya tersambung. Ya, kalau ulama kita itu belajar dulu, ada ijazahnya. Ijazahnya itu ya bukan satu halaman, ya ada tiga halaman. Nah, mengapa tiga halaman? Disebutkan gurunya, guru kakek gurunya, onyang gurunya, ayah onyang gurunya sampai nanti ke Rasulullah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa memang namanya ya ulama kita itu ya luar biasa. Dan yang perempuan ada ya, walaupun jumlahnya sedikit. Tapi pertanyaan terakhir ini yang Ustaz bingung jawab, ada nggak dari ulama Papua begini ya kan? Sampai sekarang Ustaz tidak mengetahui ya apakah ada ulama. Nah, yang Ustaz tahu cuma baru satu ya, Ngabalin ya. Ali Mukhtar Ngabalin ya, itu kan dari Papua ya kan? Oh, berarti bukan Papua ya? Sulawesi ya? Salah Ustaz ya? Ada ya? Bahkan Gara Mata ya? Artinya memang ya, kalau ditanya ulama-ulama dulu dari Papua begini ya Ustaz ya nggak tahu ya. Yang Ustaz tahu Papua itu ya daerah non-muslim ya, non-muslim. Mungkin sekarang perkembangan Islam sudah ada di sana sehingga banyak dai-dai juga di sana. Nah, mungkin ini yang bisa Ustaz jawab. Terima kasih Ustaz Fauzi. Waktu kita masih ada beberapa menit lagi dan buku di depan Ustaz ada 3 lagi. Nah, insya Allah akan kita bagikan. Kita buka sesi kedua. 3 orang. Oke. Satu Ustaz Nur Bagus. Yang kedua ini. Yang ketiga pas ujung Ustaz ini. Saya nggak nampak ada siapa itu. Baik. Mana bisa buku tinggal 3 set pertanyaan makin banyak gimana? Atau ikhlas tanpa dapat buku? Ikhlas? Ikhlas? Ada ikhlas. Oke, okay. Satu lagi lah yang perempuan supaya pas 4 silakan satu lagi. Ya, yang jilbab abu-abu ya. Silakan, yang laki-laki dulu, Ustaz Nur Bagus dulu. Kalian saya tipu ya. Santri aja enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nur Bagus Prawira. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Fauzi mengenai buku ini. Di sini ada 31 ulama. Jadi saya ingin bertanya tentang menurut Ustaz sendiri, kira-kira dari 31 ulama ini siapa kira-kira ulama yang sangat Ustaz populerkan baik dalam biografinya, karyanya, dan pemikirannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika tadi kita membahas ulama, perbedaan ulama dan ulama-ulama di Papua yang ternyata belum diketahui, maka saya akan bertanya, kapan seseorang itu dikatakan sebagai seorang ulama? Selain dia mempunyai ilmu yang banyak, dia menerima ilmu kemana-mana, apakah seorang ulama mempunyai syarat-syarat khusus? Seperti mempunyai karya, atau dia memiliki fatwa, atau memiliki pemikiran khusus, dan lain sebagainya? Nah, perlu dijelaskan, karena mungkin santri dan santriwati di sini banyak yang ingin jadi ulama. Tapi bagaimana cara menempuh kita supaya kita bisa menjadi seorang ulama? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jazakallahu
Siapa? Aku. Coba bisa kau tiga salah tulis lagi. Muhammad Andreansa Sitorus. Andreansa Sitorus. Asahan. Asahan sana. Selamat malam. Kenapa setiap nama ulama itu harus ada nama tempat tanah lain, Ustaz? Saya Ismail Abdul Wahab Tanjung Mai. Apakah ketika nanti saya jadi ulama itu? Apa tadi? Mama Andrian Sasi Terus Tanjung Mai. Ya, kalau ada